Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan siap maju sebagai calon presiden. Ganjar mengaku bersedia menjadi capres apabila PDI Perjuangan berkenan untuk mengusungnya. Meski demikian, ia menyebut dirinya tetap menghormati etika politik di dalam partainya. Pernyataan Ganjar itu pun ditanggapi oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khoirul Umam. Umam menilai, Ganjar tidak sabar lantaran PDIP belum meliriknya meski memiliki potensi yang besar sebagai capres. Menurut Umam, pernyataan Ganjar itu bisa jadi adalah langkah reaktif atas manuver sejumlah tokoh politik yang telah mendeklarasikan diri sebagai capres. Lewat pernyataannya tersebut, Ganjar dinilai berupaya untuk memberikan sinyal positif kepada partai-partai lain yang meliriknya sebagai bakal calon presiden. Di sisi lain, Umam menilai sikap Ganjar tersebut tidak sejalan dengan arahan partai yang menaunginya. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah berulang kali mewanti-wanti kadernya agar tidak bermanuver. Megawati pun sempat menegaskan bahwa pemilihan capres di PDIP merupakan hak prerogatifnya sebagai ketua umum. Sehingga, sikap Ganjar tersebut dinilai offside karena mendahului elit partainya.